kecewa. Kerana baru-baru ini Parlimen Angkatan Tentera menyatakan Angkatan Tentera akan setia kepada kerajaan dan Perdana Menteri. Itu bertentangan dengan penama perlembagaan kita, yang mana Angkatan Tentera istilah setia kepada negara, raja dan negara, King and Country. Tapi sekarang ini kita dapati bahawa tentera kita akan setia kepada Najib dan kerajaan. Bermakna bahawa Najib sekarang ini sudah mempunyai tentera dia sendiri.